Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan Skimo. Dan kali ini saya menggunakan Tryndamere, Lord Trynda di Baronland, yang kayaknya mau ngadepin Lord Garen. Trynda yang saya aktifkan skill ketiganya, yang muter-muter itu. Oke, Garennya agresif ini, nice. Oke, sini Garen. Langsung di-lock aja Garen. Loh, ayo bos. Loh, ayo. Aduh, uff. Ahahaha. Nggak apa-apa, dapat first blood. Oke, lumayan. Goldnya unggul saya karena saya dapat first blood. 1-1-2. Tryndamere ini bagi saya champion yang enak. Maksudnya yang mudah untuk digunakan tanpa harus menggunakan skill kecepatan tangan. Oke, Garen. Jangan brutal-brutal dong. Saya kan jadi takut. Dan kemudian skill yang saya aktifkan, skill pertama. Uluh. Uf. Ini terlalu berambisi dia. Skill yang ketiga berputar. Kemudian skill pertama ini kalau diaktifkan nanti akan nambah darahnya Tryndamere, akan tambah. Cuman ragenya nanti akan hilang. Rage itu indikator merah yang di bawah itu. Nah, kalau ragenya penuh, itu akan ada merah-merah yang berputar di sekitar Tryndamere. Rage ini dipakai untuk nambah critical-nya Tryndamere. Jadi kalau Tryndamere merahnya itu sudah full, itu akan sakit banget. Kalau masih belum full, apalagi masih awal-awal gitu, nggak kerasa attack-nya si Tryndamere. Oke, saya sudah punya ulti. Oke, Lord Garen, kenapa kamu kabur, Lord Garen? Keliru. Harusnya saya hit aja sih. Hit gitu. Loh, berani dia loh. Ayo, bos. Ragi saya full, bos. Oh, dia lari kencang, bos. Saya masih punya ulti. Ah, fuk. Ya ampun. Ya ampun. Buruk. Padahal tinggal satu hit lagi aja tadi. Oke, tunggu di sini. Tapi dia milih main aman, lasit-lasit doang. Harus di deketin kalau nggak gitu. Oke. Loh, ayo bos, sini bos. Ayo bos. Bahaya, dia masih punya ulti. Oke, tuh kan masih punya ulti kan? Tuh kan? Saya mau ngeflash nggak bisa, kena skill pertamanya. Item pertama yang mau saya build, item sejuta umat, Trinity Force. Saya butuh heal, butuh attack speed, butuh move on speed. Meskipun sebenarnya juga bisa pakai board Blood of Runet King atau oke, karirnya kesini lagi. Lo, aduh, saya kelewatan, Bung. Ah. Blitzcrank-nya Rampage. Mantap, gilaks.
kenapa dia kesini, apakah dia dihujat oleh DC-nya, oleh marksman, oleh pemanah, pemistol. Ataukah dia emang berniat keliling seperti pro player kalau lagi kompetisi kan gitu. Oh, Varusnya kesini, bodo amat. Lagi saya full. Si Krug nggak ada yang mau, ya saya ambil deh. Lumayan nambah gold. Nunggu minion juga masih jauh. Ini beneran Varus tetap di sini. Saya makan lah. Ayo maju Varus. Aduh ada Ezreal kesini. Oke cuy. Fuk. Oke. Dapat assist, nggak masalah lah. Aduh. Gini nih kalau newbie pakai player, pakai champion yang enggak pernah dipakai ya, hasilnya kayak gini. Dapat dong kali ini, enggak mungkin enggak dapat, Bos. Oke, nice. Oh, Lux teman saya. Saya kira lawan. Glue-nya sudah hilang. Balik, Bos. Dapat Trinity. Kenapa harus build Trinity? Ya itu karena saya butuh attack speed, terutama attack speed sih sebenarnya. Kalau untuk ini apa, move on speed sama nambah darah itu ya bonus lah. Kalau attack speednya Trindomer ini bagus ya otomatis cepet menuhin regenya cepet, dan kemudian ya makin pedih. Karena apa yang dipakai cuman basic attack kan yang diandalin dari Trindomer ini, mukul gitu, mau apa lagi. Zik. Dapat dong, nggak mungkin nggak dapat ini. Loh, mau kabur kemana kamu Zik? Oke, Sivana mau mukil, nggak boleh. Lanjut ke bottom. Ada 3 bos di sana, Bos. Bentar. Biar darah mereka tinggal dikit dulu. Saya nunggu kesempatan mukil. Oke, dapat blue buff. Ayo, ada mastery. Saya juga masih punya ulti. Lo. Mastery-nya dulu dong. Oh, ini si Varus-Varusnya. Varusnya mau kemana? Varus, oke. Saya gunain flash supaya ndak kabur ya. Fuk. Ini kalau niatnya buruk, niat mukil justru dimukilin sama Blitzcrank. Anjir lah. Gak boleh ini punya niatan buruk kayak gini. Ini aja mukil biar dapat triple kill gitu di situ. Yinnya lolos, saya ngejar si Varus aja. Garen tinggal dikit diserbu Lux sama Blitzcrank yang dapat Blitzcranknya. Garen nunggu di bawah turret. Oke lah. Nyari pelampiasan lain, Skartle. Sambil nunggu mid kayaknya Varusnya mau maju. Mundurlah. Beli board Blade of Ruined King. Blade of Ruined King ini enaknya
menjadi item yang langsung ngeluarin pasifnya, bisa memperlambat lawan. Oh, Garen, mana Garen? Kok enggak ada? Ketahuan. Oi, enggak ada yang bantuin saya. Astagfirullahaladzim, masa enggak ada yang bantuin saya, bos? Oh my lord. Nice. Hey, bang. Bang Chat. Aku kira apa ini? Anjir lah. Aku kirain fairnya tinggal dikit atau tinggal separuh gitulah. Kemudian dia ikut bantu-bantu. Yang di hit sama Baron kan teman-teman saya tadi sekitarnya. Ternyata enggak. Baron yang hit saya. Kurang ajar. Waktu saya datang, teman-teman saya kabur dan Baronnya nyemburin racunnya itu. Biadab lah. Ya ampun. Mati sia-sia, konyol ini matinya. Jangan mundur, bos. Garen datang, Trindamere datang. Bantai total, apa fine, ha? Lanjut, siapa lagi itu? Zeke sama Varus. Easy lah. Nice. Yi-nya mana Yi? Sama Zeke. Oke. Tinggal Garen. Garen-san. Sini Garen. Wuluh, ini ternyata Yi-nya. Mantap gila. Lo Garen-nya sudah sampai sini. Oke Garen. Tapi saya enggak punya ulti Garen. BC, sikat BC. Nice. Akhirnya saya bisa mukil. Mencuri kill dari Blitzcrank dua kali, bos. Dicuri kill saya Blitzcrank. Bisa membalas dendam lo. Varus, nantangin Varus. Astaga. Enggak berani. Kamu yang enggak berani, bos. Sikat, bos. Last hit. Oh my lord. Oke, PC. Mantep Blitzcrank. Saya mau ngehit takut telat kemudian kena turretnya dan mati konyol lagi. Mending ya sudahlah dilepaskan ke Blitzcrank. Mantap jiwa, darahnya penuh lagi Trindamere. End dong, victory dong. Tiga-tiganya sikat, bos. Ratakan. Oh my lord. Oke teman-teman, victory. Terima kasih telah menyaksikan video saya dan sampai jumpa di video-video skimo selanjutnya. Dadah.